gue di Kinom 9. Dan hari ini teman-teman kita bakal lanjutin di Football 2023 Mobile-nya ya guys ya. So hari ini teman-teman semua, seperti judul dan thumbnail-nya, di sini gue bakal nih kasih tutorial cara daftar event ini. Terus juga kalian bisa di sini gue kasih penjelasannya. Jadi langsung aja, jangan sampai ketinggalan ya untuk event ini, karena dapat koin guys. Let's go, langsung aja skill. Sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang mau top up poin, silahkan langsung aja top up di eFootball Market ya guys ya. Followersnya udah banyak banget, jadi silahkan aja langsung aja kalian guys di sana top up di eFootball Market ya guys ya. Ini dia untuk koinnya temennya, murah sekali. Mending langsung aja di follow dan juga di order temennya, begitu. Jadi testimoninya udah bejibun, jadi langsung aja skuy. So buat kalian yang mau beli-beli akun murah, aman dan terpercaya temennya, silahkan langsung aja ke Figbest.store ya guys ya. Figbest.store disitu udah pasti lah kalian tahu ya kan, untuk testimoninya udah bejibun, akun-akunnya keren-keren dan juga murah-murah. Lihat di sini stoknya banyak banget, jangan sampai ketinggalan stok dari Figbest.store ya guys ya. Kalian silakan untuk pilih-pilih aja temennya, kalian gas di sana, follow dan juga order. A few moments later. So ya, jadi yang pertama temennya di sini gue pengen jelasin dulu nih ya kan, apa sih event ini gitu kan namanya. Jadi teman-teman semua, untuk event itu namanya ini adalah ini guys ya, International Cup temennya, eFootball International Cup ya temennya. Untuk total hadiahnya yaitu 1 miliar koin eFootball yang bakalan tersedia temennya, begitu. Daftar sebelum tanggal 1 untuk mendapatkan 300 koin eFootball dengan cara gimana? Caranya gini guys ya, nih gue jelasin dulu ya guys ya. Total 1 miliar koin eFootball akan dibagikan kepada pengguna berdasarkan peringkat negara atau kawasan mereka di setiap kategori ya kan. Untuk saat ini Indonesia berada di posisi ketiga guys ya. Indonesia berada di posisi ketiga di bawah Brazil dan juga Argentina ya tentunya. Nah, semakin kita kalau mau hadiahnya banyak, kita itu harus di posisi 2 atau 1 temennya, begitu. Itu udah banyak banget sih kalau di 2 ya guys ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan di posisi 3 sih kurang ya kayaknya ya guys ya. Jadi semoga aja kalian nanti bakalan bantu, yuk kita bantu Indonesia sampai posisi 1 atau 2 ya guys ya, seperti itu. Let's go. Jadi teman-teman semua, di sini juga nih gue ada rinciannya temennya. Ini ada rincian apa namanya, hadiahnya atau rewardnya. Nih kalau kalian bisa lihat di sini ya guys ya, ini adalah ketika kalian coba untuk lihat nih peringkat 1 temennya. Peringkat 1 nih tuh temennya, ini dapat segini guys ya nih, peringkat keseluruhan ya guys ya. Nih, ini nih 200 juta koin. Terus juga yang peringkat kedua ini 100 juta koin. Kalau peringkat ketiga ini 80 ribu koin temennya, begitu. Dan untuk peringkat 4, 5 itu masing-masing 50 juta koin dan juga 30 juta koin ya guys ya. Itu bakalan dibagi temennya. Misalkan nih, misalkan kalian Indonesia kan, misal Indonesia ini ada di posisi ketiga temennya. Posisi ketiga berarti itu dapat 80 juta koin dibagi ke semua pengguna. Jadi misalkan kalau kita makin naik posisinya, harusnya hadiahnya tuh makin gede guys gitu ya kan. Misalkan yang tadinya 300 koin jadi 500 koin begitu ya teman-teman, begitu. Semoga aja bisa 1000 sih. Dan selanjutnya teman-teman semua, di sini gue pengen kasih tahu nih tutorial cara daftarnya ya guys. Ini mudah banget. Jadi silakan kalian langsung aja ke sini. Untuk mendaftar, tetapkan tim dasar untuk salah satu negara atau kawasan yang memenuhi syarat. Misalkan kalian Indonesia, dan ini tergantung region akun kalian ya guys ya. Ini tergantung region akun kalian, silakan region akunnya disesuaikan ya kan sama yang di dalam gamenya atau dia begitu. Jadi ya seperti itu tuh dia. Jadi misalkan nih Indonesia ya kan, silakan kalian langsung aja pergi ke extras, terus user information teman-teman ya. Habis user information kalian silakan langsung aja ke dream team ya teman-teman ya. Ke dream team di situ, terus silakan ganti base teamnya ya guys ya. Base teamnya diganti menjadi Indonesia seperti ini teman-teman ya, begitu. Nah, ini dilakukan sebelum tanggal 1 temennya, begitu. Nih, pendaftaranmu dianggap lengkap dan selesai berdasarkan tim dasar yang kamu pilih paling lambat pada awal pemilihan tanggal 1 guys ya, yang dimana tanggal 1 itu ternyata itu hari Kamis ya guys ya, di bulan Desember temennya, begitu. Jadi silahkan kalian langsung aja untuk sekarang ya kan, mumpung belum tanggal 1 nih ya, biar kalian dapat temennya, begitu. Dan di sini cuma ganti begitu aja sebelum tanggal 1 nih guys, kalian
bakalan dapat 300 koin, teman-teman ya. Kalian bakalan dapat 300 koin dan itu dibagiin pas tanggal 8-nya, teman-teman ya, begitu. Untuk pendaftarannya kita bisa dapat 300 koin eFootball secara gratis gitu ya. Cuma daftar doang. Dan selanjutnya teman-teman semua ya, di sini nih ya guys ya, untuk bergantung pada peringkat negara, pendaftaran di setiap kategori jumlah koin eFootball yang sesuai akan dibagi rata nih di antara semua pengguna yang berpartisipasi dari negara atau kawasanmu. Hadiah akan diberikan kepada semua pengguna yang memenuhi syarat selama pemeliharaan tanggal 22 ya guys ya. Jadi ini masih lama banget kalau misalkan yang ini temen ya, bukan yang daftar nih, yang hasil akhirnya temen ya, begitu. Misalkan Indonesia nanti finish di posisi 1 itu dapat 200 juta koin, nah itu bakalan dibagiin rata temen ya, kita dibagi-bagi koin temen ya pada tanggal di sini 22 Desember, sorry ya, Desember 2022 atau udah begitu. Jadi silahkan kerjasamanya, tolong ya kan. Caranya gimana nih ngebantunya gitu kan? Jadi di sini ada 3 temen ya, ada 3 event. Dia yang pertama di sini ya kan, Weekend Showdown temen ya gitu. Jadi silahkan kalian gas aja di sini ya kan, banyak-banyakin gol temen-temennya, banyak-banyakin gol aja gitu ya. Ini gol galor juga nih ya kan. Gol galor diselenggarakan pada 17 ya, temen ya. Kemarin-kemarin tuh berarti udah mulai. Terus peringkat keseluruhan ditentukan oleh peringkat negara kawasan dari ketiga kategori. Jadi kalian kalau mau gampang ya, kalian silakan goals galor aja tuh begitu. Jadi kalian banyak-banyakin gol kalian, tapi di event teman-teman ya. Banyak golnya di training, banyak gol di mabar gitu tuh gak bakalan kehitung teman-teman ya, begitu. Jadi silakan kalian langsung aja di event-eventnya Konami guys, biar kehitung teman-teman ya, begitu. Untuk squadnya bebas, teman-teman mau klub, mau negara itu bakalan dihitung, teman-teman ya, santuy aja teman-teman ya, itu bakalan dihitung. Jadi ya seperti itu. Terus untuk acara cagol yang tidak dihitung, sekali lagi itu adalah di mabar dan percobaan teman-teman ya, begitu. Jadi kalian kalau mau dihitung langsung aja ke event teman-teman ya, entah itu event apa aja, silakan kalian banyak-banyakin gol di sana ya guys ya. Pakai apa? Pakai negara Indonesia, jangan lupa teman-teman ya, begitu. 1 hour later. So, okay, jadi segini aja untuk video kali ini guys. Thank you banget yang udah nonton. Seperti biasa jangan lupa like, comment, and subscribe. Buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu deh. Kita tembusin ke 300 ribu. So gue Gen69 pamit. Keep charming, work hard, and loving. See you in the next video, bro.